kebanyakan kiper futsal itu dia masih mengandalkan step. Gue pengen ngasih sedikit tips untuk memperpendek langkah. Jadi kita nggak perlu lagi nih skip baru split. Itu lama. Jadi ada 5 positioning yang harus dikuasai. Halo bro, kembali lagi sama gue Andi dari Sportwest. Nah kali ini seperti yang kalian sudah lihat, gue ada di lapangan. Berarti kali ini gue bakal ngasih tips. Tapi gue nggak akan sendiri. Kalau kalian bisa lihat di belakang gue, nah udah ada siapa? Nah itu dia yang bakal ngasih tips. Jadi kali ini tipsnya tentang goalkeeper dan gimana-gimananya dan seperti apa. Kalian penasaran, tonton videonya sampai dengan selesai. Cekidot. Oke, Kak Citra, kali ini kita bakal ngasih tips apa gitu? Paling lebih ke cara menangkap bola untuk perempuan lah ya kan. Perempuan? Iya, terus ada lagi cara menangkap bola bawah. Bola bawah. Positioning dalam kiper futsal. Kiper futsal, positioning. Karena kita kan enggak perlu jajatan kayak kiper bola. Benar banget. Ada sedikit pemanasan split sih. Oke, nah tuh buat kalian yang goalkeeper nih videonya pasti bermanfaat banget. Jadi buat kalian tonton, jangan lupa subscribe. Terus kalian share nih, kayaknya videonya memang mendidik. Langsung aja kita mulai, check it out. Oke, sekarang gua pengen ngasih tahu cara menangkap bola atas dalam futsal. Jadi kalau futsal itu kan bolanya lebih kecil sama agak berat ya. Jadi cara nangkep bolanya dari posisi tangan kita, kalau gue nyebutnya sih kayak ya bisa W atau love kebalik lah ya kan. Kalau gue kan gini, love kebalik nih. Kenapa kayak gini? Ya ini untuk menghindari bola lepas bisa muka kita tangannya asalnya. Gue pengen ngasih saran juga, kalau nangkep atau nepis bola, jadi futsal itu gak harus ditangkep, memang bisa tepis tapi pakai telapak tangan, jangan pakai jari. Karena pakai jari satu bisa cedera atau bisa juga lepas, justru malah blunder. Jadi mau posisinya dimanapun, kalau posisi tangannya bener, dapat aja. Terus satu lagi, kalau bisa tangan udah di atas, jangan lagi dari bawah. Karena kalau dari bawah kan lambat ya kesininya. Jadi tangan udah di sini. Jadi kalau ada bola datang, kita udah tinggal nangkep aja. Sekarang gue mau kasih tahu cara bola, kalau bola kenceng kan kalau ditangkap mungkin agak susah, jadi ditepis tapi pakai telapak tangan. Oke, sekarang gue pengen ngasih tips atau cara untuk menangkap bola bawah. Kalau bola bawah beda, dia posisi tangannya justru diputar balik nih. Jadi kelingking ketemu sama kelingking. Tadi kan jempol sama jempol. Ini kelingking sama kelingking. Ini untuk posisi tangan. Kalau untuk posisi badannya biasa disebut L sih ya, L. Kenapa L? Karena memang posisinya seperti ini nih, kayak L. Tadi kan gue bilang kelingking ketemu kelingking. Berarti kan begini. Gak mungkin dong nangkap bola bawah begini, ya kan? Karena aliran bolanya kan pasti cepat. Terus kita harus langsung turunin badan nih. Turun tangannya turun kayak gini. Kenapa kaki di sini? Jadi kalau tangan kita nggak kuat, lepas masih ada kaki. Jadi posisi kakinya tuh begini. Kenapa? Karena semuanya bisa kena gitu kan. Jangan begini. Nih, banyak ada yang begini, ini salah. Ini nggak ketutup. Kalau L gini kan, semuanya ketutup. Oke, berikutnya gue pengen ngasih tips positioning dalam kiper futsal. Positioning tuh di kiper futsal tuh salah satu yang penting. Kalau kita bisa menguasai sudut itu, kita nggak perlu jatuh. Jadi kiper futsal itu ada lima positioning yang harus dikuasai. Jadi kalau kita berdiri benar di 5 posisi itu, seharusnya bola masih dalam jangkauan kita sih. Jadi gue sekarang pengen nunjukin sudut mana aja sih 5 posisi itu. Yang pertama, sisi sebelah kanan dekat tiang. Ini yang pertama. Ini kalau bola dari corner, otomatis pilihan penendang hanya ke kiri kan. Jadi kalau kita berdiri di sini, ini udah pasti ketutup. Gitu. Terus yang kedua, kita cuma tinggal geser selangkah dong. Nah,
Nah ini sudut kedua. Kenapa gue bilang? Karena kan kalau flank lawan kaki kiri, dia pasti akan mendorong bola ke sini kan. Jadi kita tuh udah menutup tiang satu sama tiang dua. Satu lagi, kita harus berdiri sejajar sama bola. Makanya posisi itu penting. Berikutnya, kita geser lagi satu kali. Nah, ini kalau bola dari tengah. Ini emang lebih besar. Kenapa kalau di tengah, kita harus agak maju biar sudut gawangnya lebih menyempit. Tinggal geser lagi sekali lagi. Ini yang flank sebelah kanan. Sama. Jadi kita berdiri sejajar sama lawan. Kita udah bisa nutup tiang satu sama tiang kedua. Yang terakhir, sudut sebelah kiri. Sekali lagi ini untuk corner kick. Jadi kita udah bisa nutup bola ke tiang kedua. Kalau ke kiri kan nggak mungkin, udah pasti out. Nah, itu yang gue bilang, positioning itu penting banget dalam kita futsal. Jadi kalau bola di sebelah sana, ya kita berdiri sebelah sana. Kalau bolanya geser ke tengah, ya kita geser ke tengah. Jangan bola di tengah, kita masih di sini. Kita berharap jatuh-jatuhan. Nah, kalau kiper futsal tuh positioning itu penting. Oke, berikutnya gue bakalan ngasih tips dive. Salah satu yang harus kiper futsal bisa. Ya walaupun kalau menurut gue sih jarang sih dipakainya. Karena situasional aja kalau dive. Tapi kita juga harus tahu caranya kayak gimana. Oke, gue pengen. Dan di pemanasan juga bisa dilakuin. Sekarang gue pengen nyontohin gimana sih pemanasan untuk dive. Biar kita tuh gampang dan lebih enak pas ngelakuinnya. Oke, yang berikutnya. Ini banyak yang nanya sih caranya split. Split itu memang harus dilatih sama harus sering dilakukan biar terbiasa, biar otot kaki kita tuh lentur gitu. Jadi gue mau ngasih tahu dari mulai cara posisi yang benar split, pemanasan, sampai di situasional gamenya. Sekarang gue mau ngasih tahu kalau mau pertandingan atau mau latihan, pemanasan split posisinya sebenarnya kayak gini aja nih. Nih, kalau dilihat sebenarnya gampang ya. Jadi kalau pemanasan kalian gini aja nih. Tuh, terus kalau mau ngerubah tinggal diangkat, geser. Tinggal gini aja, terus geser. Kalau misalnya kalian sendiri nggak bisa, kalian bisa minta bantuan sama teman. Minta teman. Terus angkat tinggal tahan. Sebenarnya pemanasan split tuh asal kita ada kemauan bisa. Nah, itu salah satu pemanasan biar otot apa ya kita nyebutnya. Ini otot apa ya? Selangkangan apa? Banyak kiper yang kram, tiba-tiba ada bola split kram. Karena pemanasannya nggak bener. Jadi kita harus pemanasan otot kaki kita yang banyak. Salah satunya itu. Terus kalau untuk dasar ya, dasar banget latihan split. Kita posisi dirinya kayak duduknya kayak gini. Sama lagi, posisi lagi sabar. Terus tinggal ke kanan. Oh, awalnya gitu aja untuk bisa split. Sekarang gue pengen ngasih tips gimana sih split untuk menghadapi tiang kedua atau dua lawan satu. Itu sering terjadi ya, ini udah masuk ke situasional game. Gue pengen ngasih sedikit tips. Kebanyakan kiper futsal itu dia masih mengandalkan step. Jadi kayak misalnya bola dari sana, terus untuk menggeser dia masih ngegeser nih, baru dia split. Itu harus cepet gerakannya, kayak harus. Jadi ketika kita geser, kita split, kadang bola udah lebih cepet. Gue pengen ngasih sedikit tips. Kalau misalnya untuk memperpendek langkah, jadi kita nggak perlu lagi nih skip baru split. Itu lama. Jadi lu tinggal masukin kaki kiri. Kalau dari posisi sebelah kiri ya, lu tinggal kaki kiri ke belakang doang, lu langsung split. Itu akan lebih cepet. Jadi lu nggak perlu gini-gini lagi baru split. Tapi lu tinggal doang. Sekarang kita coba ya. Nah, itu tadi tips
dari Citra, video tips dari Citra banyak banget tuh, ada sekitar berapa Cip? Ada 5 video yang pastinya bermanfaat banget buat kalian, untuk terutama buat goalkeeper ya. Iya. Bermanfaat banget karena step-stepnya memang Citra kasih dari memang awal sampai nanti jadinya seperti apa gitu. Cit, pesan-pesan dong buat anak-anak di luar sana, tim sporty gimana? Oke, buat tim sporty pesan dari gua, khususnya buat goalkeeper, tadi beberapa tips sama trik dari gua itu versi gue, karena yang selama ini gua lakuin lah, gua rasain sebagai goalkeeper. Jadi kalian bisa coba, boleh baik cewek cowok yang mengikuti, yang mau ngikutin tips dari gua, silakan aja. Dan bisa juga cari ilmu di luar, nggak terbatas benar, dari situ. Jadi itu sedikit tips dari gua. Benar. Nah itu tadi saran buat Kak Citra buat kalian, dan yang pastinya sih jangan pernah lelah atau capek buat latihan, karena yang kayak tadi misalkan tadi dilakukan cuma sekali dua kali itu nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Nah itu aja tips kali ini, gue sama Citra. Kalian bisa langsung subscribe, like, comment, and share. Gue Andi, gue Citra. See ya. See.